pulang cari makan. Tiba-tiba ada telepon, terus dia angkat gitu kan, lagi telpon. Mau ngangkat telepon. Oh, itu begini. Kejadian pada saat ngangkat telepon. Iya, betul. Terus habis itu langsung disaut gitu sama kan dua orang boncengan, terus bapak pokoknya cowok cewek lah yang ngambil yang depan. Itu cowok cewek. Iya. Terus langsung disambar. Ya, dia teriak-teriak dulu. Terus bibi ibu depan ini mau apa? Mau buka ini. Enggak sampai dia udah kabur ke sana. Ada orang ngejar, cuman dia tembusnya yang di sana Alfamart situ. Oh, ini ada jalan tembusnya berarti ya? Ada, gang kecil banget gitu, Pak. Itu pelakunya berboncengan. Iya, berboncengan. Satu perempuan, satu laki. Yang nyamber handphonenya itu Yang laki. Yang laki. Oh, itu pada saat handphone ada di kuping berarti ya? Enggak, baru begini. Baru mau ngangkat telepon. Iya. Itu jam berapa gitu, Mbak? Jam 8 lewat 20 apa? Malam Minggu berarti. Iya, malam Minggu. Malam Minggu jam 8-an tuh. Di sini lokasinya emang sepi atau gimana sih? Ya memang agak sepi sih. Jam segitu emang pasti sepi sini. Heeh, pasti sepi. Soalnya jarang ada orang lewat sini juga kan. Soalnya sana juga gang jarang yang tahu. Buntu gitu kan. Kalau enggak memang benar-benar orang sini, enggak tahu jalan tembusnya sana gitu.